بسم الله الرحمن الرحيم ولقد صدق بعض الصالحين dan hanya sungguhnya telah membenar oleh setengah daripada orang-orang yang soleh. Dah telah benar oleh orang-orang yang salihin, yang soleh mereka itu. Orang-orang yang baiklah. Murak dengan setengah pada orang soleh ni, iaitu orang yang buat apa, yang banyak buat amal gawa, banyak beramal ibadat, patu orang panggil kurang di segi deraka kepada Allah. Itu murak dengan ba'du salihin. Siapa dia ba'du salihin? Yakni orang yang banyak mereka itu beribadat dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mengurang mereka itu daripada deraka kepada Allah, dan pula buat maksiat pada Allah mereka itu kurang. Itu murak dengan ba'du salihin. Wa laqad sadaqa ba'du salihin, dan hanya sungguhnya telah benar oleh setengah dan separuh daripada orang-orang yang soleh mereka itu. Haitsu qala, kerana sekira-kira berkatalah ia ba'du salihin. Ba'du salihin dia ada berkata. Ia katakan makulul qawli bagi qala. Dia tak panggil mafu, dia panggil makulul qawli. Jumlah inna min radi min rada'ati. Tapi macam min rida'ati hazin nafsi tak. Jumlah tu dia panggil jumlah makulul qawli. Haitsu qala, kerana sekira-kira berkatalah ia ba'du salihin. Inna, kena baca inna tu, jangan baca anna. Inna min rada'ati hazihin nafsi. Hanya sungguhnya setengah daripada huduh dan jahat. Ini nafsu ni, kita ada bercara dah kemalai. Maka nafsu kita saat ni ketika lapar serupa dengan seekor menate. Ketika dia marah serupa dengan seekor singo ataupun rima. Ketika dia tu kena bala serupa dengan budak halus dah ya teriak wait 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 wait. Ketika dapat nikmat Allah serupa Firaun dah dia ni. Dan ketika dia lapar serupa dengan orang gila dah nafsu. Kamu dia kata setengah daripada ba'du salih yang kata kan, inna min rada'ati hazihin nafsi, sesungguh bawasa daripada huduh dan jahatnya ini nafsu ni, wajah liha dan kejahilannya, kejahilan nafsu. Sesungguh daripada huduh dan jahat ini nafsu, dan jahilnya dia, jahilnya nafsu. Bihaitsu, lagu mana he? Kita buat masalahnya. Sesungguh daripada huduh dan jahat ini nafsu dan kejahilannya. Kita katanya bihaitsu iza hammat, dengan sekira-kira iza hammat, apabila mementing ia nafsu, apabila ia penting. Dia tu semangat, dia tu bila penting. Bimaksiatin, dengan satu maksiat, dengan kau kepada Allah. Apabila ia penting, dia tu kehendak kepada nak berbuatkan maksiat dengan kau kepada Allah. Awim ba'athat, ataupun terbakitlah ia hazin nafsu. Terbakit, tersubur dia saat ni tu. Tersubur dan terbakit dia saat ni tu. Lishahwatin, kerana keingin ni. Apabila ia saat ni tu ada hemoh, dia tu ada kepentingan untuk nak menuju buat satu deraka kepada Allah. Macam dia saat ni tu nak tinggal semaya, ataupun macam dia tu nak minum arak, ataupun macam dia tu nak kata korang, ataupun terbangkit kerana keinginan dia ni. Fasanaitaha. Gapo mana fasanaitaha? Maka melipat engkau. Engkau lipat lu dah. Apabila kita tengok dia nampak kena pada maksiat, nak minumkan arak ataupun nak minumkan benda-benda tak molek, ataupun dia saat ni tak si mengijau taat, tak si semaya, kita lipat. Kita lipat nana. Kita petahir dia, kita lipat dia. Kita tak turut tu mana tu. Fasanaitaha, maka melipatlah oleh engkau. Kau lipat lah dah, lipat balik. Tak kau pertahirkan dia. Kau henyik lah lu dah. Fasanaitaha, maksa makna sanaita melipat oleh engkau. Ha akan dia akan hazin nafsa. Kau lipat, kau pertahir, kau galai ya lu dah. Lepas tu au tashaffa'ta ilaiha, ataupun ambil syafa'at oleh engkau. Engkau pun ambil syafa'at,
Engkau pun ambil apa dia? Minta pertolongi. Ha, minta bantuan tersyafa'at engkau. Minta apa syafa'at-syafa'at ni? Engkau tersyafa'at. Ilaiha kepadanya, kepada hazin nafsi. Engkau pun syafa'at. Engkau pun minta pertolongi. Minta bantuan. Billahi subhanah. Dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Misalnya nafsu kita ingin. Ingin apa? Ingin nak minum pada arak. Ataupun ingin wasa nak kata kau orang, maka kita pun auzubillahi minasyaitanir rajim, ataupun ya Allah ya Tuhanku, mintaklah nafsu yang jahat ku ni. Ha, kita pun minta syafaat, minta pertolongi, minta bantuan, minta lindungi dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ha, kita lipat lalu dah. Kita henyik lalu dah. Dengan kita minta tu, ya Allah, minta mulinulah nafsu yang jahat ni, ya Allah. Dukulah nafsu ku yang jahat ni. Minta kepada jalan yang benar, ya Allah. Haa, dah. Thumma bi rasulih alaihi salam. Ataupun engkau minta perlindungi, engkau minta bantuan dengan rasulnya, rasul Allah. Haa, ataupun kita kata, ya Allah, ya Tuhanku, dengan berkat Nabi Muhammad, minta mu patahlah nafsu ku yang jahat ni. Minta lah wiyah manok, ya Allah. Minta wiyah tak ada teringin kepada maksiat, tak teringin kepada minum arak, tak teringin kepada tikebu masalah. Kita minta lindung dengan Allah, minta bantuan dengan Allah, minta syafaat dengan Allah ataupun Rasul. Boleh tak? Boleh. Dan minta tolong dengan Allah, hal tu cerak dah. Minta tolong dengan Rasul, boleh tak? Minta tolong syafaat dengan Rasul, maknanya yakni kita minta dengan berkat Rasul, kita tawassul pada Rasul, kita ambilnya, kita kata tawassul Rasul, ambil apa? Buat Rasul tu tangga, tapi hakikat minta tolong dengan Allah, boleh tak? Ni bak tawassul orang duk ingkar ni. Orang ingkar dah. Oi, tak boleh duk tawassul dengan Nabi ni, kena minta Tuhan tu. Pahalah. Kita nak ambil rapat dengan Allah, nak ambil tafa'ul. Apa? Nak ambil baik. Ambil berkat. Sebab Nabi SAW, orang rapat dengan Allah. Orang dekat dengan Allah. Tapi kita buat tangga. Bukan kita minta dengan Nabi. Tapi bertangga kita pada Nabi. Supaya Allah Ta'ala mudah terima doa kita. Sebab tu doa tawassul. Allahumma inni as'aluka wa atawassalu ilaika binabiyika nabiyya rahmah ya Muhammadu ya Rasulullah inni atawajjahu bika ila rabbi fi qada'i hajat. Boleh kata alih? Semua tu kita, semua ulama-ulama daripada ahli sunnah wal jamaah, boleh kita nak tawassul dengan Nabi. Bukan kita minta Nabi betul-betul, tapi kita bertanggung kata dengan berkat Nabi, dengan berkat Nabi, dengan Nabi tu orang dekat dengan Allah, kita minta tolong pada Allah, kita ambil dia saat ni tu buat tangguh. Puan ingat, kita nak pergi mah beno, nak pergi betul-betul beno tak buka pintu kita ni. Kita beno tak kena. Nak pergi masuk mah beno katuk pintu orang tak buka. Malaikat kita kena cari kaki. Kaki untuk nak masuk mah beno tu kita rapat dengan dia. Misalnya kita kenal dengan Sakarno dia, adik dia. Ha kecek Sakarno, kita nak jumpa beno lagu anak Sakarno. Ha kecek lah, syafa'at kat panggil. Tawasul, buat bertangguh. Bukan kita nak kepada Sakarno, nak beno. Ni kita ada nak ke Nabi, nak ke Allah, beri tolong. Tapi nak ambil tangguh tu untuk Allah Ta'ala mudah terima, nak ambil pihak tak situ. Ha tu tawasul. Ha, sebab kita ada, Allahumma inni as'aluka. Hey Allah, aku ni minta pohong akan dikau. Wa atawassalu ilaika. Dan aku buat tangguh kepada engkau. Bi nabi yika. Dengan nabi engkau. Wa nabi yurah. Nabi rahmat. Ha, aku buat tangguh dengan nabi engkau ni. Untuk apa? Untuk engkau saat ni tu. Menerima kehajar ini. Atawajjahu ilaika. Aku menghadapi kepada engkau ya Allah. Ila rabbi. Pada Tuhan aku. Fi qada'i hajati. Pada menunaikan akan hajatku. Ha, sebab tu, ya kena reti juga. Bukan atas semata, tak leh tawassul. Lah, mu tak reti. Mu tanya ulama-ulama dunia semua, boleh tak tawassul? Ulama ahli sunnah khasnya, ulama ahli sunnah wal jamaah, apa salah? Pas kita tak sah, pergi cari nak ampun, pergi cari tu terus. Nak ampun kata pintu gedang, tak pergi kita masuk mula ni. Dunia ni. Kalau kita nak jumpa orang besar, kita tak ada kaki, orang besar tak masuk. Seumpama raja. Ha, umpama raja, misalnya kita tak kenal Raja Wakak. Kita tak kenal. Kaki-kaki tak kenal. Boleh masuklah kota Raja Wakak. Tak boleh. Ni dunia. Ni orang panggil maka malikul dunia. Ni malikul dunia wa malikul akhirah. Nah, malik dunia, malik akhirat. Tuhan ni raja dunia, raja akhirat. Lagi pula dia ni malikul muluk. Dia ni raja bagi semua raja. Kalau raja atas muka awak, iyalah raja nombor satu.
apa lebih lagi kena cari kaki yang besar lagi lah. Lebih pada kaki kan lah. Kaki raja dunia ni pun nak cari kaki dah nak masuk jumpa raja. Lepas ni, Malikul Muluk, raja bagi segala raja. Kena cari kaki lagi lah untuk rapat dengan dia. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ha. Pas kita tak payah hidup akal-akal bodoh-bodoh kita. Tak leh semata. Tak leh kok tu. Tak leh kok ni. Tak leh. Lepas tu kita kena tahu dah di hari ni dah. Masalah orang panggil umat di akhir zaman. Orang panggil timur. Orang panggil fikrah orang Yahudi. Fikrah belah daripada kan lah. Daripada fuak negara apa dia. Orang panggil daripada fuak British. Yang nak buat lagu mana nak buat orang Islam kita ni pecah. Nak buat orang Islam, ulama-ulama Islam kita ni tak rak. Nak buat orang panggil ulama-ulama Islam jadi daif. Dia buat kan lah. Buat pecah sama sendiri. Ni kita berharap ni. Ha, kita kena peher di hari ni. Demo duk pucah duk kata ulama gitu, kata ulama gini tak leh tawasu, tak leh tanggung kubur. Fuak kita ke? Fuak kita biar orang Islam ni juga. Pas biar fikrah tu biar ni. Fikrah daripada orang sebelah Yuruk daripada fuak British. Untuk nak kaca, untuk nak pucah, nak wih lemuh ulama-ulama Islam. Supaya nak dakwah, oi lemuh. Dia duk katalah tu, ni duk katalah ni. Ha, cuba kita dengar apa Espanyol kecek sehari dua dia mau tanya. Lepas tu dia mau duk kata ku ulama ni lagu mana apa? Belah ke dia. Ha, ya nak kata. Kita tak kata. Kita tak kata. Lepas tu beringat-beringat apa Espanyol kata. Beringat-beringat orang duk kata ku tuk guru. Beringat-beringat orang duk kata ku lah. Orang tu duk makan racun masuk lady. Itu dia kata. Kan apa? Kerana Tuhan kata innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguh orang yang paling takut daripada hamba Tuhan ni takut tu ulama-ulama. Pas ulama ni Tuhan janji dah yarfa'illahu allazina amanu minkum. Orang imin tamada, orang bermukmin tamada Tuhan akak dah tapi wallazina utul ilma darajat. Orang wi ilmu, Tuhan wi ilmu kau ni darajat yo tinggilah. Orang berimej sama ada tu akak dah. Patu ni aling ulama berimej kan oh tinggi. Pas dia duk jatuh. Jadi dia duk lawan dengan Tuhan. Bukan dia lawan manusia, Tuhan nak akak ulama. Tuhan nak akak ulama akhirat. Tuhan akak kan darjah. Pergi tu duk neteh. Kita gi duk lawan tu kita nak hirat jatuh. Mung diri pun Tuhan duk akak yang boleh nak setara ning. Duk lawan dengan Allah Ta'ala. Deh, ha, kita nak beringat. Buat kita nak beringat. Lah ni fikrah ni duk mari dah. Duk mari buh lah orang kita. Pas orang kita duk kucah dia. Ha, orang kita duk kucah orang kita dah harus dia. Nak apa? Nak wui punuh di dalam tanin jalan dan ulama-ulama semua. Sebab ya? Sebab nak wui jadi kucah, nak wui selerok gitu gini. Sebab fuk kita. Tapi fikrah ni mari daripada British. Dulu ya jauh separe. Okay? Ha, kaji-kaji. Masalah daulah Islamiyah. Masalah Al-Madinatul Munawwarah. Daulah Islamiyah masa Amawiyah. Daulah gapo? Daulah Islamiyah masa Abbasiyah. Daulah Islamiyah masa Utsmaniyah. Pak daulah. Gi kaji di dalam sejarah Islam. Deh. Pas tu fuak Yahudi pun kaji. Fuak Kristian pun kaji. Ugamo yang sing lain pun kaji. Kita kalau misalnya kita perang dengan orang Islam berdepok. Cara pedih. Kalau dulu cara lemeng. Cara penepih. Kita tak boleh benih mereka. Demo kaji tu je. Cuba tengok peperangan Badar. Ha, buat demo pun kaji juga. Cuba tengok peperangan Badar. Orang Islam 313 orang. Horning ni. Eh, 1000 lebih. Ataupun 1000 ataupun 900. Eh, di Islam ni ada berdaya dua butung. Sumbing pun dah penepih. Ada dah kuda ada dua ekor. Lekno ni dengan kuda lah berpuluh-puluh ekor, beratus-ratus ekor, lembing, gapa, pedai, cukup lekat, ngak makan ni, sabar yang cukup lekat. Tapi yang gimana orang Islam, pakut mana? Kalau kira pada akar, kekuatan ni, kena benda orang kafir Quraisy, kerak orang Islam. Tapi kok mana gimana kan orang Islam? Ha, sebab terima kajian tu, benda kalau masalah perai depok, perai depai, perai dengan pedai, ataupun perai dengan pedai, ya kena benda orang Islam. Lepas tu, telah ni, kita tak boleh buat lagu ni. Kalau kita perai lah ni, Islam apabila dia mau kau jenyok yo yo kau naik. Apabila dia mau kau cicik yo kau naik. Kalau dia mau kau bunuh yo kau naik. Kita nak buat nah. Kita kena bunuh Islam ni dengan secara kita buatkan fikrah Islam hak duduk dalam dia, kita buat fikrah lain. Sungguh tak baju ni ini baju ni kita kita macam mana? Body tu nampak isusuk. Nah, body nampak isusuk di mek masalah. Tapi inying tu jadi masdar. Misal. Podi ni nampak jubah, podi ni nampak kepiyah tapi inying tu Yahudi dalam. Inying tu kafir dalam. Inying tu munafik. Ha dia mun nak sini.
Ha, sebab tu tak boleh tawasul. Sebab tu tak boleh tunggu kubur. Ha, ingin biar dah tu. Ha, pergi fikir. Pala subah pakai piya. Buatkan subah yang buat lah. Tak sebab buat dah. Tapi, eh, tak boleh tunggu kubur. Eh. Tak boleh baca keluhu. Eh. Tak boleh buat tahlil. Eh. Tak boleh masaklah semaya. Macam nak usali. Eh. Ingin apa dah tu? Tu bukan ingin Islam dah tu. Bukan ingin Islam. Sebab ingin Islam dia tak ada bergaduh waktu dia. Dia ada bergaduh. Nak buat lagu mana kita nak wisapa ke Tuhan. Nak buat lagu mana kita nak duduk dengan Allah. Nak buat lagu mana tengok langit nampak Allah. Tengok nak angin duduk denyuk di panjang ingat ke Allah. Tengok pakaian ingat Allah. Ha, tu ingin Islam. Tapi lah ni dah. Dia tak jadi ingin Islam. Jadi ingin menggolai. Ha, peringat-peringat kita. Ingin menggolai nak panggil banyak ni. Nampak kereta Isuzu Podi tu di mic. Harung apa panggil runtap. Tapi ingin masdar. Ha ni ni. Dia mau nak back tu, nak asing tu di hari ni. Ha pasti kita nak buat. Nak buat gana we, nak we ingat kepada Allah Taala semua hati. Nak buat lagu mana nak nampak ni. Hak kita duk ngaji ni. Patu nak tekan nafsu kita paling nafsu kita hanya nafsu kita syafaat dengan Allah dan Rasul. Ha patu wa bi jami'i anbiya'ihi. Dan dengan semua sekalian daripada para-para Nabi. Kita minta syafaat. Dan kita minta pertolongan, minta keberkatan, minta tafa'ul ambil baik dengan segala para-para Nabi. Daripada Adam alaihi salam, daripada Syih alaihi salam, daripada Nuh alaihi salam, daripada Idris alaihi salam, daripada Zulkifli alaihi salam. Kami minta keberkatan, tafa'ul mereka. Apabila nafsu kita beragai, duk nak buat maksiat, ya Allah, linulah dia, ya Allah. Minta lah muskat, ya Allah. Minta memerenak, ya Allah. Minta memperanak lah, ya Allah. Dan Rasul, minta lah berkat dengan Nabi Muhammad. Dan Rasul-Rasul lain, Nabi-Nabi lain. Haa, deh. Boleh tak? Boleh. Sebab tu Nabi besar pada Siti Aisyah, Pak Karo. Nabi kata, ya Aisyah tu, hei Aisyah, la tanami. Mung jangan tidur dan engkau jangan tidur. Nak ambil sini. Bijami ambiyai. Lepas tu dengan Nabi. Ha, Nabi kata nak. Ya Aisyah tu la tanami. Mu jangan tidur, hei Aisyah. Jangan tidur sekali-kali. Ha, belum mana? Qabla an taf'ali. Sebelum daripada engkau kerja. Biar ba'ati asyak. Dengan empat kara. Mu jangan tidur lagi kalau mu tak kerja empat kara ni. Mana Nabi kata? Al-awal. Mula-mula. Ingat mulai. Mu baca kulhu lu boleh tiga kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiga kali. Sebab kenapa? Karena khotai Quran sekali. Lepas tu Nabi kata selagi menggawa, muslawat di atasku ya Aisyah dan muslawat semua di atas para-para Nabi dan para muslim. Mengatakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala al-anbiya wa ala jami'i anbiya wal mursalin. Kamu jangan tinggal tiga kali membaca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala jami'il anbiya wal mursalin alaihimus salatu wassalam. Masalah dua. Yang tiga mu jangan tinggal. Aisyah belum mu nak tidur saat ni tu jangan tinggal ke mu jangan tinggal minta ampun dengan Allah. Nah mana Allahumma gfirli. Minta padamu diri. Allahumma gfirli zunubi. Wali walidaya. Wali masyayikhi. Wali ajdadi. Wali jaddadi. Minta weh. Ha, tiga. Yang keempat. Nabi kata. Kalau mu nak dapat pahala haji. Mu kata nak boleh tidur. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Nabi sebaca benda ni. Pak kara ni. Ha ni kena ayat tu boleh kita minta syafaat dengan segala nabi-nabi. Lepas tu minta syafaat pula wa bi kitabihi. Ha minta tafa'ul weh. Minta syafaat dengan segala kitab-kitab Allah bi kitabi dengan kitab Allah ini al-Quran tanda molek weh. Bi kitabihi dengan kitabnya kitab Allah. Lepas tu minta syafaat pula wa bi jami'is salafis salih. Dan minta syafaat pula dengan semua, dengan sekalian daripada orang-orang yang telah dulu. As-salihi, yang solehlah ia, ia as-salafi. Dah. Siapa dia as-salafi soleh? Min ibadihi, daripada segala hamba-hambanya, hamba Allah. Ha, tengok ni, ulama kata boleh weh.
kita nak minta syafaat, untuk kita nak henyek nafsu kita, untuk kita nak memaling nafsu kita, untuk kita nak lipat nafsu kita daripada kejahatan dia, nak mari kepada kebaikan, kita boleh minta pertama sekali, minta syafaat dengan Allah dan Rasulnya, dan seluruh dan sekalian daripada para Nabi dan kitabnya, dan pula dengan orang-orang salih yang telah lalu. Boleh? Misalnya kita pergi ke tubuh-tubuh Tok Khamat, kita tak minta doa, ya, ya Allah, dengan berkat Tok Khamat ni, ya Allah, minta mudahlah urus aku. Tak ada minta dengan ya. Tapi kalau giduk siung bitung batu nesih, sih, hak tu tak leh, hak tu bodoh weh. Hak tu silap, tu salah. Dan mata tu, Tok nah, Tok apa? Tok panjang, hak duduk di datuk. Kita pergi kubur Tok panjang datuknya, siungnya jilat batu nesih. Hak ni sesak ni, hak ni sesak. Nah, sesak lah kau tu, gi jilat batu nesih, gi siung batu nesih, hak ni tak leh. Cumanya kita pergi, ya Allah, dengan berkat Tok Khamat ni, dengan berkat Tok Uli ni, dengan berkat orang awliya ni, dengan berkat salafus soleh ni, ya Allah, mintalah mudahlah urus aku, mintalah selamatlah aku, mintalah aku jadi orang baik tak macam mereka, ya Allah. Tak ada minta dengan ya, minta dengan Allah tapi dengan sebab berkat ya. Boleh tak? Tak ada apa. Masalah minta tabarrukan wa tafaulan. Boleh ke tak boleh? Semua ulama ahli sunnah wal jamaah kata ya juzu. Boleh. Ha tu. Wala tatrukush, batu ya kata lagi, wa ta'ridu alaiha, dan akan meleteh alaiha, ke atasnya, ke atas nafsu engkau, akan meleteh ke apa? Al maut wal qabr, akan leteh tah dia apa boleh nak buat maksiat sangat. Allahi nafsuku, mu kena mati weh. Ha, bukan mu nak tukar langit, hei nafsu, mu kena mati, aku pun kena mati sekali dengan mu. Aku nak mati sekali dengan engkau, hei nafsu. Kita letih di atas ketika dia nak buat maksiat, dia nak minumkan arak, dia nak minumkan masalah benda tak molek, dia nak berzina masalah, kita letih. Hei nafsu, kita kena mati. Lepas tu, wal-qabra, dan letih di atas dia saat ni tu, tak al-qabra. Kita saat ni tu, kena duduk di kubur. Deh, maka di kubur duduk sore diri, kena buat apa orang? Duduk sore diri. Lepas tu, wal-qiyamata, dan kita akan bertemu pula dengan kiamah. Apa kiamah? Yakni kena berhimpung di satu padai, dinamakan padai mahsyar ataupun padai maukis. Satu ketika kita letak benda ni, we dengar, boleh dengar benda ni, hak yang tajir nafsu. Nafsu ni sebab pisah saja. Dah kaya nak pahu, koyak pun tak reti. Tajir lebih pada pisah lagi. Pisah tajir, kena pak darah. Ha, nafsu pun tajir macam tu. Lepas tu kita nak matah dia, kita nak henyik dia, kita nak lipat dia, kita tasyafa' ke? Syafa'ah kita, tasyafa' kita dengan Allah dan Rasul. Lepas tu kita letih nafsu. Mundut kacir duk nak minum arak. Mundut kacir nak makan ubat gila. Mundut kacir nak makan air ketengnik. Mu kena mati. Lepas aku mati, lepas tu nak duduk di kubur, lepas tu nak akan bertemu dengan Allah Ta'ala di hari kiamat. Lagi pula, wal jannatah. Ha, kita ada syurga. Nah, bagi kita orang beriman ni, kena iktikad tak ada syurga. Kalau mana yang baik, maka dapat syurga. Mana yang jahat, dapatnya wan nar. Dapat neraka. Ha, tengok mulai tu. La tu'ti. Jangan engkau memberi kepada nafsu engkau, jangan wi sekali-sekali. Aling qiyadah, akan turut dan ikut akan nafsu. Mujangi sekali-sekali. Ha, kata musonih, mujangi turut, mujangi beri perikut teh. Ha, biar modi kita jangi. Kita kena modi. Faham tak? Al-qiyad ni, makna kita saat ni turut dia. Makna yang modi kita. Ha, sebab tu orang apabila nafsu modi, nafsu tu jadi raja, golik ke orang ni yang akan jatuh dalam neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala wal-iyazubillah. Contoh mana? Contoh Fir'aun. Ha, masuk dengan korak, turut nafsu. Contohnya, Korun. Masuk dalam dengan korak, masuk dalam dengan korak. Dan ulama kata Korun, sekarang learning, bombing, duduk telah, tak ada berhenti-berhenti. Korun. Lepas tu orang turut nafsu. Dia apa panggil apa? Perajukan nafsu. Dia turut. Modi dia nafsu. Kaid dia nafsu. Bukan diri dia. Dia tak boleh modi nafsu. Nafsu dia tu enggak. Dia modi dia. Makna kata ia turut nafsu, turut orang nafsu, ia pengajar nafsu. Nafsu nak gapo ia buat semua. Supaya Fir'aun, ia nak mengaku. Nah, siapa nak mengaku di Tuhan? Ya. Pas ia nak jadi Tuhan tu, nafsu ia. Wa ana rabbukumul a'la innahu tarah. Tuhan kata dalam Quran. Aku ni lah Tuhan yang maha tinggi. Pia dia nak situ. Ialah nafsu dia. Apabila dia ikutikan nafsu, nafsu jadi modi dia, maka ia lepas di dalam dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak contoh-contohnya.
oleh tua dengan nafsu, pasal nafsu jadi kiadah dia, nafsulah modi dia, nafsulah orang panggil jadi pembawa dia ataupun jadi orang kontrol dia, maka orang ini binasa. Sebab tu Musa kata la tu'til qiyadata kal qiyadah, mung jangan berikan kiadah ataupun tu'te ataupun ikut teh pada nafsu sebagai ia jadi pemodi kita. Wala tatruk asyahwata, dan jangan engkau tinggal asyahwata, yakni keinginan bagi nafsu. Mu jangan lepas, mu jangan tinggal, duk turuk ya jangan. Ha tengok weh. Summa inistaqbaltaha biman'i rakhifin taskunu. Ha tengok. Summa kama dia inistaqbaltaha, jika menghadapi oleh engkau ha akan dia akan nafsu, engkau menghadapi akan nafsu saat ni, menghadapi biman'i rakhifin, dengan engkau menegas keping roti. Ha you nak akan roti, kita negas tak sangke, okay? Dia nak akan sangke, okay? Heran ni kita nak akan sik gabu bagi sangke, okay? Baca kita lu yo tak mau baca kita, kita baca kita. Ya tak mau semai sunat, kita semai sunat. Ha, kita lawan dengan dia. Kita tak turut dia. Kita tinggal keinginan dia. Dia nak makan satu keping roti, maka kita menegahkan satu keping roti itu daripada nafsu. Ha, ini istaqbaltaha biman'i rakhifin. Jika menghadapi engkau akan nafsu dengan menegahkan sekeping roti. Ha, misalnya mudah-mudah. Ya orang yang tahan nafsu, letih nafsu, kan jaya. Nafsu tak mau baca. Kacau bangun baca. Nafsu tak mahu telah kita. Ya baca, ya telah kita. Tak ada berhenti-berhenti. Nafsu nak kata, kau lu baca lu. Sebab nak baca, ya tak mahu. Hak makan, ya nak. Ha, kita tinggal, ya nak. Kita wah, ya tak sih lu. Ha, hajar aku tu, hidup pahak itu. Ya tak mahu baca, kita bangun baca. Ya tak sih main sunat, kita main sunat. Ya tak mahu main mu'ah, kita main main mu'ah. Hak ya tak mahu, kamu main mu'ah. Kita wah main mu'ah. Ya tak mahu baca Quran. Hak baca Quran, ya tak mahu. Kita wah baca Quran. Tinggal, hak ya nak. Tak sih baca Quran. Kamu dia apabila engkau menghadapi akan nafsu dengan menegas sekeping kertas ataupun sekeping daripada roti, roti kering. Taskunu diam iyo. Ha ta. Nestaya diam iyo, senyap iyo iyo nafsu. Apabila kita tegah, ya nak akan roti, kita tak akan roti. Apa pagi, ya nak kasi kabu. Kalau, aku nak baca lu. Ha, nafsu tu makan dulu tak gerak ni kalau membelah duduk situ. Aku tak makan. Tak mati dia tak angkat ni. Aku nak ngaji lu. Okey. Okey bagi. Lemah lalu dah. Dia ya apa? Apabila kita sekat dia, apabila kita menahan dia. Dah. Wa tatruku syahwataha, dan engkau meninggal akan keinginannya, keinginan nafsu. Ya ingin gapo kita sekat. Ya ingin gapo kita tinggal. Ha ni. Ayah kau tu dah kalau kita kan dia kenyang apa nak angkat muka tu nak macam kita rasa lapar dak rasa tak ada rasa ketak keh 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 ha gi makan ha siapa setara tu nak ngaji pun tak ada dak ketak tangan keh keh mata nampak biru nah muka nampak pucat mulut pecah habis ha tu gi makan ha tika tu dah tika kita duk kenyang tak ada apa-apa ya nak makan dah tak sempat baca kita baca dulu ya tak mau baca Quran kita baca Quran dulu ya tak sempat kita main sunat dulu ya nak tu kita tak sawak ha tinggal keinginan kenapa tinggal keinginan dia dah lagi pula menghadapi lita lama supaya engkau nak tahu. Ha, engkau tak turut, engkau menegas keping daripada gawa roti yang kering. Dia pun senyap, dia pun dia, keinginan dia pun engkau tinggal. Ha, kenapa? Kenapa engkau menghadapi dengan menegas sekeping daripada roti? Dia dia, dia senyap. Lita lama khissataha, supaya engkau boleh tahu. Khissataha akan hinonyo, hino nafsu. Ha, tengok yang tak hino ayah tu. Apa pula tak leh dia kat oh jadilah apa budak gila dah budak yang tak pepuk kita kata ha jadi dengan budak wow 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 wow, wow teriak senyap wow jadi dah apa budak tengah-tengah budak kita lari gitu senyap wow, wow, wow. Kadang-kadang dia lapar dia kena balas pun ngak gila dah nafsu kita ni ha tu kamu yang duduk tu supaya menak tahu terkihina eh nafsu lekeh nafsu tak tu. Apabila muskat, ia jadi macam-macam. Apa budak halus lah, teriak tak berhenti. Nah. Apa budak teriak malam, kuah, kuah, kuah. Mereka pukul 7 petang, sampai pukul 1 malam. Tak aku nak buat yang nampak dengan muk ni.
ayah ngamu tahu nak anak ah ngano ni gimo tok bomo pun tak jadi, tok bomo pelepah pun tak jadi, tok mo siuk tak jadi kok mano budak. Ha nafsu kita pun macam tu. Dia tak mui dengan kanak dia, dia tu baik dalam kehino area. Supaya engkau boleh tahu ninglah hino nafsu. Wajahlah dan supaya engkau boleh tahu kejahilannya. Jahil nafsu, tak reti apa. Ha, dah bodoh dia, tak reti apa, tak tahu kok tu kok ni, tak kenal Allah Ta'ala. Sebab nafsu satu ketika, cuba kita perhati. Satu hari Allah Subhanahu Ta'ala tanya, ya nafsu, alastu bi rabbiki? Tuhan tanya nafsu. Ni nafsu duduk oleh diri masing-masing ni. Tuhan tanya nak, alastu bi rabbiki? Adakah aku ni Tuhan engkau? Dia jawab duanya, bala, bahke ataupun lah. Dia tanya nafsu, hey nafsu, ya nafsu, alastu bi rabbiki, adakah aku ni Tuhan engkau? La. Tuhan al-khaliq, Tuhan yang jadikan dia khaliquha. Dia tak ngaku kita Tuhan tu Tuhan dia. Tuhan lepas lain dengan kau. Kata ulamanya, 1,000 tahun, main elek. Elek. Mereka tak ada tidur lah hari ni. Lepas tu, nak main tidur lain ni. Lepas tu, tak ada tidur ke? Ha, ni nak tak ada tidur ke? Duduk ngeru. Ha. Dah Tuhan lepas dia turun dalam nafsu dalam dengan kau 1,000 tahun. Dah dengan kau tak lepas 1,000 tahun lagi. Eh, mari baca sini dah. Kata abangnya dah. Ha, tengok mulai. Tuhan tanya dah. Alastu bi rabbiki, adakah aku ni Tuhan engkau ya nafsu? Ya telah. Lepas masuk dalam dengan kau 1,000 tahun. Duk lah tu kelong, kelong, kelong makan dengan apa yang dengan kau dah. Ha, suruh malaikat akik nak semula. Tanya pula. Alastu bi rabbiki ya nafsu, adakah aku ni Tuhan engkau? La. Tak mungkin Tuhan aku ya Allah. Ha deh. Trik yang tiga Tuhan tu ihnya sakit sungguh we nafsu ni. Deh, sakit sungguh we. Tuhan lepas semua malaikat lepas, pas duduk lain dengan kau perak makan. Malaikat mun jangan we makan ketika lepas masuk dengan kau cuba perak dia. Tuhan lepas trik tiga perak tak we nafsu tu makan. Ah, naik mari tu kata keh 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 keh. Alastu bi rabbiki, adakah aku ni Tuhan engkau hi nafsu? Bala. Yo, boh keh. Baru ngaku. Ha, sebab tu dicitahkan kita tu dengan berpuasa. Ha, sebab apa? Apabila puasa, apabila nafsu ya tak rok, apabila ya tak boleh makan supaya sekeping daripada roti, ya mula lemuh, ya mula tak rok, ya mula totek. Sebab tu ya mengaku tak, ayolah, apa? Bala bahkan engkau Tuhan aku. Ha, sebab tu dia kata, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, kama kutiba alalladzina min qablikum tu. Sebab apa? Nafsu ya tak ada cara lah. Kena pelapa, kena perak, jangan we makan, jangan tu ya. Ya matah lah. Ya tak agak. Oh, agak dah. Ikutlah. Mena buat ke mana pun. Nak mayat pun mayat. Tapi makan lah aku sikit. Tapi bo dia saat ni kenyek. Dia boleh makan. Dia jadi super seekor singa halu dah. Dah. Ha, jadi super seekor ke apa? Super dengan Fir'aun dah nyata kabur. Aku, aku ni, aku ni lebih ni. Ha, jadilah aku tu. Dia jual apa? Ya Allah lah kau. Ha, ni. Fa'iyyaka. Maka lazim akan dikau. Ayyuhar rajulu. Hei seorang laki-laki Ruslan, tengok. Ayyuhar rajulu, hei seorang laki-laki. Apa kinayah seorang laki-laki murak dengan seorang laki-laki tika ni? Yakning seorang laki-laki, makna kata seorang yang bersungguh-sungguh di dalam buat amal ibadat serta bersising tangi baju. Maka di dalam fa'ar rajul ni ditaklik, masuk juga perempuan yang bersungguh-sungguh pada ibadat pada Allah. Tak situ. Lafaz ar-rajulu tika ni dia panggil taglib. Apa makna murak musannif kata ayyuhar rajul? Fa iyyaka. Maka lazim akan dika ayyuhar rajul, yakni seorang laki-laki yang beribadat bersungguh-sungguh dengan juhdin wa budhlin, dengan kesungguhan cuah tenaga dan raga serta yah ni sising tangan baju. Ha, sungguhlah supaya orang buat kerja. Oh, tak sedap sising tangan baju nak nebah sedap sikit. Ha, deh. Tangan baju panjit, ya rek tangan baju. Sising tangan baju. Karena isyarat kinayah daripada nak bersungguh pada menebah ke, kalau menebah pun menebah, kalau maku pun maku. Ha ni orang bersungguh di dalam ibadat. Sama ada lelaki ataupun para puan yang bersungguh masalah di dalam ibadat serta sising tangan baju, maka masuk dalam apa kitab musannaf ayyuhar rajulu. Ha deh. Hei seorang laki-laki lazim engkau antaghfula anha, akan berasa lupalah engkau. Akan lupa ha. Tak usah buat ingat ha.
anha daripadonyo daripada anhazin nafsi mulupa-lupa tak sedar wa ingat-ingat kepadanya deh atau sedar ingat lemu ingat mun tak leh ibadat kalau mu ingat mun tak leh semaya supaya orang gila orang tino gila asjuk mabuk asjuk itu kata mabuk asjuk deh ha supaya tu nafsu mu nak tinggal-tinggal lupa-lupa dia karena kalau mu tak lupa dia dia ingat ke makan ingat ke tidur ingat nak sedak-sedak ingat nak buat jahat ha, tu. Maka dia apabila dia ingat benda ni dia lupa lah pada Allah Al-Khaliq Al-Mudabbir supa juga orang mabuk asjuk dia tak nampak pun nampak asjuk tu deh hari-hari tu sehari-hari lah lah mana kena pergi tengok juga dah kalau tak boleh tengok tuan syarifah pun tengok baju duk sakut tak apa dah kata dah rumah ha dah lepas tu fuk mabuk asjuk ni yang maya tak sedap kalau nampak benda lalu mari kot sejik tu ha, lalu kot temuh tepi rumah syarifah tengok lipah dah maya sedap dah. Yah maya kerana syarifah ya. You can maya kerana Allah. Kan dia lalu pada weh. Lipa pun ada, nampak ada. Oh, semaya pun sedap sikit. Haa, dek. Bawa lalu pak, pah tak ada. Pitu nata kata, umur kata, selipa dah. Maya-maya pun ngap keruk. Usali, hei, tak asuk weh. Haa, nafsu pun yang hidup dulu. Buat orang buat sejuk ni, ya teruk weh, orang buat sejuk ni. Tengok pitu, nampak kemik pah. Tengok selipar pun nampak mekpah. Ha deh. Ha supaya kita lah nak buat guna. Tengok langit nampak Allah. Tengok kepada angin dek denyuk nampak Allah. Tengok kapal tubuh dek lari nampak Allah. Tengok satu pokok kayu nampak Allah. Tengok bukit nak nampak lah tu. Supaya gila asjuk mabuk asjuk pada satu para puai dah. Ha pagi pula orang panggil rak-rak pok eh. Pok ni tak rasa kasih. Pok Zaidi tak rasa kasih. Gih kasih gih mula-mula. Deh. Pah tak kenapa? Dia mahu tahu kubur dia tu untuk ngusik. Kubur kau kubur. Asal aku boleh jumpa dengan Pah tu dah. Satu bala, satu bala. Eh, ya buku-buku ni ni kalau orang tak kena, ya tak ada nak kata apa. Tapi dia kena dah. Nak kecek apa tak asuk ni. Kecek apa tak asuk dah. Kecek tu tak ada, kecek ni tak ada. Dah. So, pergi cari situ. Pah yang nak hingga sofa mabuk sejuk ni, kena simak acar so ya. Ubat ya. Kalau tak kerti dah ambil acar. Ya khabar. Cuba awak tengok. Sain-sain kita mahu buat sejuk. Rak repuk lah. Pak Uti, oi apa dah. Ngaji lah dulu. Pah tu lama lagi. Pah lemu tak ada dengan mek pah. Tak apa. Adik mek pah dah. Tak apa aku nak dia. Lala nak aku nak dia. Tak boleh aku nak dia. Pah tu kau lah mau ngaji dulu. Gaduh mana. Baru umur 15 baru. Tak boleh. Takut tak ada. Dunia pun nak kemak lah ni. Haa. Jawab gaduh dunia nak kemak ni. Nak boleh dulu. Jadi tu lepas tu nak pergi ngosok ke cuba tu mek ai ke apa? Mu mek ai ca mu gi simbo. Ubat tak ayah ni, mek ai ca gi simbo. Khabar? Oh simbo cap oh kan nak kata ni kenapa? Ya lupa nak tu. Ha. Ha buat ambuk sejuk dah. Jada ni lain ni buat ambuk sejuk ni. Ubat ayah ni tau. Deh. Ha. Buat tak asal kena you nak tak lain. Wah, nak teruk tu lalu, nak duduk tak boleh, nak makan tak boleh. Makan pun basah tak turun. Mani basah tak basah. Hari kita gila tu, hari basah lagu tu. Dia tak sebut Allah, eh, aku duduk tak boleh, weh. Pofok kita lain, kalau tak ngapa, aku tak sedap duduk, weh. Kalau tak ngaji, aku tak boleh duduk. Basah tak sedap duduk. Supaya gila pada satu para puan tu. Kalau orang duduk tak hak ni, gila orang panggil. Ha, sebab tu, aslu tarik al-junun. Orang panggil asal bagi tarik kita nak sapa tu, kena gila. Gila? Gila Tuhan. Tak sebut Tuhan sekali, oh tak boleh duduk. Tak sebut Allah lepas maya, oh tak sedap duduk. Daging darah kita tak sedap. Ha, wis apa tarah tu, jaya orang tu. Jaya. Ha, ni duduk berat kot lain gini. Ha, cuba gila ngaji. Ha, sebab tu, fok-fok kita dulu ngaji ni, tak boleh ngapas, tak boleh duduk. Tak tahu mereka. Qala Muhammadun huwa ibn maliki ahmadu rabbillah khaira maliki. Sebab apa? Dalam darah kita tu hatak 9-10-9 gila. Ni, dalam diri kita masing-masing ni. Tu hatak lah darah kita mik pala su kaki lala hati kita 9-10-9 gila. Kalau tak ada gila ni, orang ni tak jaya. Ngaji tak jaya. Kalau ngapa-ngapa tak jaya. Kalau kerja, kerja tak jaya. Kalau orang gila kerja dah. Ya tak ada dah korang. Ya pergi duduk bukit, buat basah lu. Makin dengan kita tambah tak apa. Kerana you nak jaya, nampak 20 tahun lagi ke atas. Ya gila ke kerja, ya tinggal kawai gu. Tinggal kapung tempat. Kerana ya gila ke kerja, nampak 10 tahun lagi kata ya kaya. Pahala ni gila ngaji, aku tak mau padu pihak. Aku nak mengapa, mengapa, aku nak mengaji, aku nak tengok kita. Gila ngaji. Dia mau kecek pun aku tak ada. Ngaji serik. Aleng.
Tapi orang tak ada gila ni tak jaya sabuk. Tapi jangan gila jalan tawatah pasal cak kan tu tok set tu deh. Atu wal yazubillah. Ha yazubillah. Neh, ha gila kena gila tak gila ngaji. Dia motong anak membaca tu. Aku nak lain. Pangan nak mulut tu ah, aku nak lain. Pangan nak mulut dengan kita. Tidur pun dakak kita tidur. Ha deh. Ha supaya fuh-fuh hak gila tino dakak gambar deh. Tengok pak tu gambar. Pak tu ada tok akhir tu setengah tu deh. Dakak gambar. Bangun teriak tengok mi yo. Ada kata okey dah. Tengok ramai mi ya. Tengok. Ingat ke mi ya. Ha, ni ya satu gila kot ni. Nak ngaji tak leh. Ha, lepas tu kita lah ni bergila. Gimana kita? Ha, bercabut tak apa. Bulu tiap pun. Dia motong anak. Bulu tiap pun nampak tak banyak. Lurus sebab kilit kita. Ha, sebab doktor kita. Ha, dah. Kilit kita. Lepas tu tidur. Ha, tidur dengan kita. Gimana tak kita tak pala jalan. Hei, kalau orang duduk lagu ni boleh 3 tahun. Alin orang ni. Bergila sungguh. Sebab pun kita biasa cak lah kau dah duduk dulu. Dan siapa ngajuk pun kita. Gi jamai pun. Al-kalam wal-lafsul murakabul mufidu bil-wadu. Nak gi jamai tu ngapa mulut pun. Siapa orang ajuk? Ha? Jadi gila patah kau tu. Kalau tak gila patah kau tak boleh duduk tarah lah ni. Gi nak gi jamai tu fuk ni ajuk. Oh, ya tu mulut kata tahu. Bok mak mulut duk kata apa tak tahu. Kita duk ngapa al-kalam wal-lafzul murakkabul mufidu bil wad'i wa aqsamu salasatan. Ha ni. Pak kita lah ni. Ada duk nyanyi lemaye nyanyi. Tengah-tengah baru hari nyanyi lagu. Deh nyanyi apa? Ada nyanyi apa? Ada lagu berapa? Suci dalam debu. Ha. Bukan aku. Ha, duduk lemah je. Ha, ya gila aku ada lagu nak buat rana. Deh, ha, kita nak pergi gila tu. Ha, tengok. Ha, deh. Fa innaha maka bawasa nyo nafsu ni. Kama qala khalikuha. Seperti mana berkatalah oleh orang yang menjadi akan dia akan hazin nafsa. Ha, tengok. Orang jadi dia kata nak. Ha, orang yang menjadi menciptakan nafsu kata nak. Al-alimu biha. Yang tahulah al-khaliq biha dengan dia dengan hazin nafsi jalla jalaluh ha yang besarlah oleh kebesarannya yang mulialah oleh ketinggiannya ketinggian bagi al-khaliq Tuhan kata dah innan nafsa la ammaratum bisu ha tengok Tuhan kecek tamu sekali Tuhan kecek dengan inna ada taukid nak perkemah memperkukuh kalau dia nak baji takut bakit kata bohong Tuhan kecek dengan inna ni sebagai kalau kita ngaji la balaghah supaya orang nak ingkar tak leh dah sebab Tuhan bagi dengan adat taukid so yang kedua Tuhan bagi adat taukid dengan la amaratun dengan la mulib tidak takut orang ingkar tengok molek pada ayat innan nafsa hanya sungguhnya nafsu itu diri kita ni la ammaratun wagi dengan sirah fa'ala orang panggil sirah mubalaghah ha deh la ammaratun datang dari wazan fa'alatun sesungguh mengajaklah ia dan menyuruhlah ia ha salah tak ai sahibaha takdir luar sesungguh nafsu ini la ammaratun sesungguh menyuruh ia dan mengajaklah ia nafsu ai sahibaha akan tuanya besok dengan kejahatan nafsu orang seorang asal marinya Tuhan menjadi dia golik ke ia nak ajak apa hajak tuan pergi kejahatan hajak tuan buat tak molek hajak tuan pergi kepada jalan yang terpesong jalan yang tak molek ni asal diri nafsu ni Tuhan royak diri lepas tu ha, sebab itulah ulama setengah usaha 30 tahun bau nafsu dia nak betul tengah ulama mik yak budak siapa tua siapa mati dak usah nak wi nafsu tu betul dengan Allah nak wi tetak dengan Allah nak wi duk dengan oi payah kana eh tu hero yak diri dia dah ajak kita kepada kejahatan ha dah fa kafa biha maka madolah cukuplah bihaza ai bi kaulihi ta'ala dengan ini perkataan Allah Ta'ala ni mada
tambihan nisbah jadi ke apa kesedare jadi menjaga i liman aqala bagi orang yang berakal kalau tengok kepada firman Allah Taala maka cukup dah pada dah jadi kesedare tuih awak nafsu di kata diri nafsu ni suka kepada jahat suka kepada menotak molek suka kepada ngleweng daripada masalah Allah Taala suruh ngleweng pada hak Quran nak ha ni ngleweng dia. Lepas tu nak fikir diri. Lepas tu nafsu. Haji duduk lain ni. Lepas tu nafsu ni. Tentera dia. Tentera dia nak setih duduk luar. Dia duduk lain diri. Tentera nanti tolong. Setih Fort Jing ni. Ha, tolong dia. Akal kita ni. Satu orang panggil. Satu orang panggil amin. Lagi pula tentera dia tu pada para-para malaikat. Sekarang tu dulu. Kamu dia kata. Wallahu a'lam. Ha, tengok ni pula weh. Ha, tu nafsu kita. Nah, masing-masing jaga lah. Masing jaga. Fia lawan nafsu kata jaya. Saya nak aling ha lawan nafsu. Dah jangan tu. Puak ni jangan tu. Kalau nak aling, nah, lepas tu tak ada sejarah orang aling dengan mudah-mudah. Lemah tangan nak mengaji tak ada lah nak tidur cak. Ku serah tu he. Tu he nak aling kan le. Tak ada yang aling. Ha, tak ada jalan le. Fua aling semua ni susah lah. Kau makan sikit garang lah kau weh. Fua aling ni makan sikit garang duit tak ada duk ponok susah. Dah tak ada pia kata duit banyak tu jadi aling tak ada. Duit tak ada, makan sik ngan garang, malam-malam tak tidur, mata gelebek jadi biru jelah dah. Pas kena usah, pia nak aling, panjang dok tengok abang Yin learning lah. Kita 20 tahun nak duk mengabaik demo tu. Pukul 2, pukul 3, pukul 2, pukul 3, pukul 2, pukul 3, 20 tahun dah. Teh, baca kitab masa duk suria tu baca apa cerah, mik pansyah sampai cerah, pansyah sampai cerah, sampai subuh, sampai subuh. Lagu tu lah duk fok-fok kita sana. Nah, lepas tu kita nak aling, tengok dah kata orang nak seni weh, lah ni. Ha, nak boleh ke seni tu weh. Kena susah payah lah dulu. Tak ada sejarah kata seni, ulama ataupun nak jadi aling dengan mudah-mudah. Tak ada, tak ada, tak ada. Lepas tu kita ngaji nak aling tapi baca malah, ngapa malah, ngaji malah, tak ada ni. Nah, semua buat aling susah lah kau. Kadang-kadang kecing duit darah, kadang-kadang kecing kuning, kadang-kadang mata tu duit darah, kadang-kadang, nah. Hinguh tu baik darah. Awak saya. Kalau nak ke aling, kena sabar. Deh, nak ke kaya pun kena sabar. Lepas tu, kalau fuak malah. Kalau ahli kapung, ya sesak. Ya aling, ya cuk, ya kaya. Jahil, ya cuk, ya sesak. Sebab fuak jahil, malah ngaji. Fuak sesak, malah kerja. Fuak kaya, ya rajin kerja. Fuak aling, sebab ya rajin ngaji, rajin ngapa, rajin telok. Ha, pilih. Orang kaya dengan aling, ya duduk kali. Orang jahil dengan orang sesak hidup kali. Ha, fikir diri. Nak aling ke nak sesak. Deh, tengok. Ha, tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Tuhan kata laginya bagi orang-orang kafir kuris saat ni tu. Dia tak suka dengan anak-anak tina. Ha, dia tak say pada anak tina. Siapa dia tak cerita. Dia tak royak. Dia susuk. Nah. Ha, dia susuk kepada kau. Dia tak royak tu. Dia boleh nak tina. Kerana apa? Takut jatuhnya. Takut lekehnya, takut orang celanya, dah kan? Ha, tuan dia yang tawara minal qawmi min su'ima busyira bihi. Kenapa? Khaufan minat ta'ir. Kerana dia takut daripada orang cucu dia, daripada orang celah dia. Hmm, deh. Lepas tu dia fikir, aku nak tinggalah ni ke anak tina aku ni. Ha, deh. Tinggalah aku ni. Kalau aku tinggal dia tu hidup siapa besar, aku tu dalam kehina ataupun aku saat ni tu orang panggil orang duk pelecek. Ha, kalau aku saat itu, gapo aku kamu hidup-hidup eh. Ha, kalau aku nak kemulia ha tengok. Ayum sikuhu. Adakah menahan ia? Ha, menahan ni makna dia perhiduplah. Dia nak perhidup anak tino ya. Hak demo cerita daripada seorang pada cerita mung boleh nak tino weh. Ha, tok bidaikan masalah. Payah tanah. Ayum sikuhu. Adakah menahan ia? Yakni dia lepas anak tino dia saat ni. Makna kata ia perhidup, ia tak bunuh dah. Ayum sikuhu ataupun memegang ia. Ia ahadukum. Hu akan dia akan mabushira minal banat sana. Ha, ia petah. Ha, mana-mana petah. Dia lepas hidup itu. Ha, deh. Bitarkihi. Apa maknanya ayum siku menehe akan dia akan mabushira? Bitarkihi. Dengan meninggal akan dia akan mazukira minal banat. Ataupun mabushira. Nah, gapa dia? Ha, bushira ahadun bil unsa saat ni. Ha, tinggal saatkan dia akan mabushira saat ni tu. Makna tinggal dengan lepas dia hidup.
Dah tinggal-tinggal. Bila Kotlin dengan tidak dibunuh, akan dia anak tinai tak bunuh. Tinggal hidup situ. Dah dia tinggal. Kemudian apabila dia tinggal ataupun dia memegai anak tina dia tu hidup berpanjangnya. Tapi ala hunin ataupun makna apa ala hunin? Yakni ala hawanin. Dia saat ni tu berkekal di atas kehino deh. Wazulin dan pula telekeh. Kalau dia tinggal anak tina dia, keadaan dia saat ni tu dah tinggal anak tina besar lagu tu. Hidup berpanjangnya. Maka dia saat ni tu duduk di atas kehino dan di atas kecela dan di atas terlekeh. Tengok. Satu. Am yadusuhu ataupun mentanam ia. Mengkamuh ia. Tuan-tuan, am yadusuhu dengan mana? Ai am yadfanuhu. Gitu. Apa yadusuhu? Ataupun mentanam ia ahadukum daripada musyrikin. Ataupun mengkamuhlah ia ahadukum. Hu akan dia akan mabushira nah bil unsa sat ni. Bagi yang dikhabarkan akan mereka saat ni tu bina mabushira ahaduhum tu bil unsa ni ni. Kamu ataupun menanang akan dia ke anak tina ni fiturab di dalam tanah mana kamu hidup-hidup. Oh masya-Allah hati-hati. Dah. Fak jaliyah ya bakal dah selalu dah ya tak tunggu dah kalau nak kamu kamu hidup-hidup. Ya sebab fak dulu ya kasar apa arak ni ya kasar dari kita. Ya arak ya kasar, ya nak bunuh ya bunuh. Ya nak taruh ya taruh. Nah nak orang jenis orang arak ni ya kasar, kulit kasar, perangai kasar, kecek kasar. Ya kecek dua orang punya 10 orang pecah kan sejak-sejak ya kecek. Nah masa ya orang kasar, ya orang besar, ya orang kasar, perangai kasar. Patut ya nak bunuh ya bunuh hidup-hidup. Kita tak hati-hati. Fak kita ni sungguh orang panggil fak kita ni orang panggil kasar, tak ada kasar. Tapi kita pesen berdenah. Orang panggil hakat. Fok kita ni sifat hasad deki, sifat hakat ni kuat kali pada fok kita. Tapi senyap. Tak kasar. Makin lehlu. Makin lehlu. Kalau nak atas, kita atas ada. Nya, tak atas. Kelipar. Wah. Fok kita. Tapi arak dok dah. Dia kata dia nak gege, gege. Nak tumbuk, dia tumbuk. Kalau nak pacung tekak, dia pacung tekak. Kalau nak bunuh hidup-hidup, ni jenis arak. Tapi denah lah hati tak ada. Tengok arak kan, ya bubuk sahwah kan. Buat jawi kita, duduk sahwah. Mari-mari isya apa kita pun, isya sudah. Jawi. Arak kita tepi itu ime. Di kawasan, babu salih tak jadah ya. Buat kita ambil jadah arak akik tau. Arak ambil jadah, dan puan-puan ni tak, agar jawi kita kita. Dah, ambil jadah kita, ya. Arak pun ambil lepar jadah kita. Duk balas itu. Arak kita jadah, jawi heret jadah jawi. Jadah jawi tak, nak arak heret jadah jawi. Arak tak pula jawi geret jadah arak. Dah bubuk akan ada sawah. Bertumuk-tumuk. Arak ya tumuk tak ada yang ada. Ya tumuk bahaya itu ya. Apa-apa itu arak. Arak ya itu. Kita tak ada nak kata. Pihak rumah ni panas nak hafal belajar. Tapi pihak dulu tak ada. Kena? Itu. Hari kita takut ni. Cekik tekok. Cekik tekok. Wait. Dia besar. Dia gocah tak ada apa itu ni. Itu dah. Ya tak. Ya tak ada pasang. Hati tak ada. Tapi kita gocoh kena. Tak apa dah kita gocoh tak kena. Ya cekik tekak. Dah cekik tekak kan. Kita nak lepas tak boleh. Tangannya besar. Sepak King Kong lah. Gitu. Tapi arak kan gocoh-gocoh. Pas yo fok kita tu. Jomit gahar kru air. Hadut tepi tu. Tepom. Pala arak. Pala arak tu buat darah semua. Darah ngecik tu mata. Mari ke sekak apa kat sekak lah. Samih, samih, samih. Samih tu samih tu samih. Samih tu samih oleh kamu. Berdua. Samih ada apa? Alah, balas sekak tu lah. Samih kucuk gimana? Arak ada dah. Tak ada dah latih tu. Nanti jawi ni main kain. Nanti aku kadah lah. Dia tak ada dah. Depa bila dia tepuh. Dia samih. Dia mah ya bila latih. Pak kita dah. Pak kita denai. Pak kita denai lah hati banyak. Dek. Kemudian mengkambuhlah arak saat ini tu dah. Ahadukum nuhu akan dia akan mazukir minal bana ataupun mabushira ahaduhum ahaduhum bil ungsa. Dalam tanah mana? Bi'ayyidahu. Itu nak tafsir tu. Apa maknanya yadusuhu? Yadusuhu tu. Damas-damas tu gapa dia? Wazalika tamdisuhu. Apa maknanya? Tamdi gapa dia?
Tak ada tiga pun dia. Yadussuhu dasa yadussuh. Dah. Wazalika tadussuhu musawwarun. Dan bermula di Makkah itu kamu hidup-hidup anak-anak. Bi'ayya'idahu. Dengan bahasa mengkamuhlah ia. Dan menanilah ia ahadukum. Hu akan dia akan mazukira minal banak. Ya kamu hidup-hidup dah. Ala sa'ama yahkumun. Ha, ala jaga-jaga. Tuhan kata. Ala jaga-jaga. Sa'a bi'sa. Sejahat-jahat. Ma yahkumuna. Ay ma yahkumunahu. Barang yang ambil hukum mereka itu al-musyrikun. Hu akan diakan barang. Ini nak kata sejahat-jahat hukum. Ataupun keputusan yang diambil oleh kuat kafir musyrikin. Dia bunuhkan anak dia tu hidup-hidup. Apabila para puan. Lepas tu, ia isbat kepada Allah. Ia sabit perkara yang bercerita. Ia sabit bagi Al-Khaliq. Tuhan yang menjadi. Ui, patut ke tak untuk jawab tu? Tak patut. Tak layak. Bagi ia tak mau. Tapi bagi Khaliq, Tuhan menjadi dia. Ia sabit ke mengenai ni. Maka lagu ni tak layak. Ui. Hukmuhum haza. Bermula hukum mereka itu al-musyrikin. Haza yang ini ni. Haisu nasabu sekira-kira menisbah dan membaso mereka itu al-musyrikun li khaliqihim bagi Tuhan mereka itu. Ya jadi ke mana-mana ni bagi Tuhan mereka. Gapa dia? Al-banati akan segala anak-anak para puan daripada malaikat. Ya sabit bagi Allah. Ha, anak para puan lah. Al-lati hiya yang ia al-banat ni. Indahum di sisi mereka itu, di sisi al-musyikin, bihazal mahal, dengan ininya peringkat, ininya mertabat, hino sangat, tapi ia mengisbat, ia bahasa, kepada Allah akan perkara ni. Oh, maka juhuduhnya, jahatnya dah, tengok. Lilladhina la yu'minuna bil akhirati, sabitlah bagi orang-orang, la yu'minuna yang tidak berimilah mereka itu allazi yang tidak percaya mereka itu bil akhirati dengan hari akhirat. Orang-orang yang tak berimil dengan hari akhirat. Ha, mana siapa dia? Ai al kufari daripada fuk-fuk kafir ni. Ha, sabit bagi orang-orang tak berimil tak percaya dengan akhirat, dia percaya tak? Fuk ni tak percaya. Oh bakit gono kita buat apa kita buat fuk-fuk masalah ni. Wah. Nak berzina, nak minum arak ke minum. Sebab bakit tak ada dah. Lepas ni dia habis tanah, habis lah. Buat ke apa nak buat? Bagi orang yang tak berimej dengan akhirat, dia buat lah. Dia sabit bagi Allah Tuhan, bagi Allah saat ni tu ada anak tino. Bokek anak tino tu. Pada mertabak mereka, mereka sangat-sangat beci. Siapa bunuh hidup-hidup, kamu hidup-hidup. Tapi bagi Allah, dia sabit benar ni. Tapi bagi orang tak berimej dengan akhirat, dia tak percaya. Dia tak akik dah, sebab buat tak nak. Fuh tak semaya, fuh tak ber, fuh itulah ni. Sebab dia tak berimeh. Lama ni hok nung. Leh, mana? Anak bidadari ulama. Kita gomoh ni boleh-boleh. Hok nung kita tak tahu. Kita nak syurga ke dengar. Kita gomoh boleh dah lah ni. Gak apa? Zina, tina bilik, anak darah. Wawak lu. Sebab ni cerak boleh hakir. Okay. Tapi hok nung ni kita tak tahu. Kita nak jatuh lah dengan kau jatuh lah syurga. Wak hok boleh wak dulu lah ni. Hok nampak-nampak. Ha, dek lagu ni lah ni. Deh, kenapa? Kerana tak nak lama lagi. Kita nak boleh bertemu kedok. Nak boleh tengok kedok. Nak dapat kedok bidadari ni. Ha, kita wah kita boleh dah lah ni. Cuma ni bagi orang-orang yang tak beriman dengan akhirat ayat Al-Kufar. Mathalus saw. Seolah-olah. Ha, deh. As-saw. Apa as-saw? Ay as-sifati as-sa'ana as-saw'i. Deh. Yakni sifat as-saw'a. Apa macam mana tu? Dia baca mana tu? Yang kata daripada sifat-sifat yang huduh. Sifat-sifat yang tak comel. Sifat-sifat yang qabihah. Mana-mana? Masalus saw. Ay as-sifati as-saw. Nah. As-saw ay. Macam mana tu dibaca tu? As-saw itu as-su. Daripada as-saw i. Nah, bacanya as-saw ay gitu. Dah. Dia baca tu. Hak tafsir dia tu. Nak tengok hadiah mustah. Sari. Dia baca ini. Ha, ia kata sifat-sifat yang huduh. Dah. Makna kata orang tak berimej kepada akhirat. Ialah seorang yang apa bersifat dengan jahat dan bersifat dengan huduh. Ha, apa? As-sifati as-sa as-saw as-saw'ai. Gitu. As-saw'a. Kalau nak pada mu'annas. As-saw'a.
di maknil qabihatu anna as-sau'a fa'la sau'a fa'la gitu. Adi ambil mis masalus sau'i mana nak ai as-sifatis sau'a datat tahu fa'la. Apa makna sau'a? Bi makna al-qabihati dengan makna sifat yang hudah. Makna kata apabila orang ia tak berime dengan akhirat ni, ia tak berime dengan hari kiamat, ia tak berime dengan mati, ia tak berime dalam kubur, maka seorang ini seolah-olah ia bersifat dengan sifat Yahuda. Ha, sifat yang keji. Wahia dan ia al-qabihah ataupun as-sifatus sau'a ni. Wa duhum, apa wa duhum, mengkamuh oleh mereka itu. Menanam oleh mereka itu. Ya tafsir yam am yamdus suhu tu dengan mana-mana? Dengan makna ya'idahum. Haa, kenapa dia? Wa'duhum. Mengkamuh mereka itu al-musyrikin ataupun al-kufar ataupun al-lazina la yu'minu bil akhirah. Ya kamuh dia tani akan anak apa? Al-banati. Akan segala anak-anak para puan mereka. Ha, ya tani anak mereka. Ya kamu hidup-hidup anak tina mereka. Ma'ihtiyajihim. Ma'ihtiyajihim. Serta berhajat dan perlulah mereka itu. Al-kufar. Ilaihinna. Kepada mereka itu. Kepada al-banati. Berhajat. Lin nikah. Untuk nikah. Tapi tika nikah. Ya nak kepada orang tina. Tapi apa boleh anak tina. Ya perhina. Ataupun dia peleceh, tak siapa dia susu kepada kaum-kaum dia tak royak kata dia boleh nak tina. Ha, bah tu, dah dia beci kepada nak tina, siapa kalau dia taruh, dia terhina. Kalau dia kamu hidup-hidup, hak itulah comel bagi mereka. Nak kata mereka apabila tak berimi dengan akhirat, mereka boleh bersifat dengan sangat-sangat mudah, yakni kamu kan anak tu hidup-hidup hayatan. Ya. Walillahil masalul a'la dan sabitlah bagi Allah. Sabit bagi Tuhan ni. Al-masalul a'la. Ialah contoh. Ialah tauladah. Ialah sifat. Al-a'la yang maha tinggilah ia sifat Allah. Apa makna al-masalul a'la? Contoh yang tertinggi. As-sifatul ulia. Ialah sifat yang tertinggi yang mulia. Mana sifat mulia bagi Allah? Wa huwa dan ia Allah ni. Annahu la ilaha illahu. Tiada jenis Tuhan. Tiada jenis Tuhan. Yang ni la ma'budah. Tidak jenis Tuhan yang disembah bihaqin fil wujud. Dengan kebenaran pada ada illahu malikan ia Allah. Ha, tengok. Jadi orang dia tak ada berimik dengan Allah Ta'ala. Tak berimik akhirat. Ia sifat dia huduh dah. Ia tak ada takut ke mati. Tengok fa'la ni. Kalau ia tak takut kepada Allah dan ia tak berime dengan akhirat, orang ni tak dapat pertunjuk daripada Al-Quran, tak pertunjuk daripada Allah. Lepas tu sifatlah diri dia kehidupan, nak jadi huduh-huduh-huduh. Semacam orang kafir Quraisy, dia kambuhkan anak dia tu hidup-hidup. Ha, ingat mulai. Kita boleh tengok orang ni sifat tak molek, pasal hengkai tu lah. Dia saat ni tengok orang tak kena belakang, boleh dia orang ni tak berime dengan akhirat ni. Orang yang bersifat dengan huduh, golek ke supaya dengan kafir Quraisy sebab dia tak berimi dengan Allah, dia tak berimi dengan hari akhirat. Ha, tengok. Kama dia, ha, tengok dah. Ha, ayat kita ni. Ayat dok cara dah apa dia? Daripada orang-orang yang tak berimi. Siapa dia tak berimi, tengok. Kemudian syarah ayat allati tadullu ala apa? Ala karahatihim anan. Ha, dia isbat pada Allah akan anak tina. Iaitu al-malaikatu, malaikatu, banatullah. Segala malaikat-malaikat saat ni tu, anak-anak perempuan Allah. Tapi dia tu becilah mereka itu akan al-banat. Siapa kan? Dia beci kepada para puan, beci kepada anak tina. Ha, tengok. Mabushira ahaduhum bil-ungsa. Apabila ada seorang pergi cerita kata dia dapat anak tina. Satu. Betar kihi ya tinggal. Anak tina ya ni. Hayatan keadaan hidup. Mana ya tinggal anak ya keadaan hidup. Bila qatlin dengan tidak dibunuh. Tapi kalau ya lagi tinggal anak tina ya hidup. Dengan keadaan tidak bunuh. Maka gitahulah oleh kaum-kaum dia kaum kurih. Maka ala hawanin wazulin. Dia di atas kehina dan kecela dan lekeh. Kalau ya tinggal anak tina ya hidup. Tapi kalau dia saat ni bidafnihi. Wawak dihi. Dia tani hidup-hidup.
dia saat ni kamu hidup-hidup fiturab di dalam tanah hayatan keadaan hidup. Makna bunuh hidup kamu hidup wa hum al mausufuna bil qabiyah. Mereka itu saat ni tu kau disifati mereka itu dengan kata huduh sangat mereka ni weh jahat sangat bunuh anak tino hidup-hidup. Maka kalau kita kira lagu ni huduh. Kama di allazi lillazina la yu'minuna bil akhirah ini al kafirin lillazina la yu'minuna bil akhirah. Pia ni fuk kafir. Ya tak berimeh dengan akhirat, ya tak berimeh dengan bakit. Tapi kita al mukmin berimeh. Hak tu katanya alif lam mim zalikal kitabu la raiba fi raiba fi Quran ni kita ni tak ada syak-syak dah padanya hudal lil muttaqin dia dapat tunjuk kepada orang-orang yang takut tu eh patu hudal lil muttaqin lagi pula wallazina yu'minuna bil ghaib dan orang-orang yang berimeh dengan hari ghaib berimeh dengan benda tak nampak mana hari akhirat. Maka orang yang berimeh dengan hari akhirat, berimeh dengan perkara yang tak nampak dengan mata kepala, orang ni dapat pertunjuk dengan Quran. Ha deh, tapi orang kafir dia tak berimeh dengan akhirat, tak berimeh dengan Quran, dia tak berimeh dengan hari mati, dia tak berimeh dengan hari bangkit ya, wala ya'maluna laha dan dia tak beramal untuk akhirat. Kalau orang beramal untuk akhirat, dia semaya. Dia baik. Dia baca zikir la ilaha illallah. Dia ambil Quran baca. Pada insaf kalau buat salah ke orang. Dia mikir. Sebab dia beramal untuk akhirat. Bukan buat marah. Bukan dia beramal di dunia. Amal dunia ambil kodah-kodah. Kodah cukup makan. Kodah cukup pakai. Kodah boleh pakai. Kodah boleh nak kereta. Kodah tu. Ni orang beramal lil akhirat. Tapi orang kafir dia beramal kerana dunia. Dia tak heran akhirat. Akhirat tak ada pun. Cuba kita tengok buat siap-siap. Ha, makan, berok, tidur je lah. Okay. Lepas tu malas mayat dah. Zuhur mayat dah. Ngorik. Ngorik. Keung-keung. Ya tak ada gaduh dengan mayat. Sebab ia buat amal kerja ya. Untuk duniawi ya. Untuk dunia ya. Akhirat kata lepas dah mati. Kena jumpa muka nakir weh. Jumpa dengan Allah. Hak bersin berapi lala. Ya tak ada berimik. Sebab tu ia buat amal untuk dunia. Ha, sebab tu dia panggil. Wala ya'maluna laha. Kamu ni bagi orang yang tak berimik dengan akhirat. Kamu dia tak beramal untuk akhirat. Asifatul qabihah. Ia bersifat dengan huduh. Sifat dengan jahat. Sifat dengan keji mana? Minal ajzi. Ya wasalmu. Deh. Lagi pula. Wal hajat. Duk nak. Nak nak mata. Nak adunia mata. Nak seni. Nak kaya. Nak lah kau. Lagi pula. Wal jahli. Jahil. Ya. Tak kerti. Tertengah tu. Ya. Kena semua pia. Ha. Bak tidak kelai kabur. Wal kufri. Dan kufur. Lepas tu sifat tak mulai lagi. Bunuh anak hidup-hidup. Tapi walillahi sifatul ulia. Hak ni kita nak orang berimeh. Kena bersifat dengan sifat Allah Ta'ala. Mana sifat Allah? Minal kamal. Daripada sempurna. Wasa cukup dengan apa yang Allah Ta'ala bagi. Tak ada kaca kejar dunia. Siapa tak ada nak semaya. Siapa tak ada. Tak. Sebab kita bersifat dengan sifat Allah. Kawa sempurna. Ada gapo makin mengatuh. Ada gapo cukup dah. Walistirna an khalqi dan kita kaya daripada makhluk. Tuhan kaya pada makhluk. Kita ambil sifat Tuhan sikit wasa lepas pada makhluk. Ha deh. Wa huwal azizu fi mulki. Allah Taala tu mulianya pada kerajaan al hakimu fi tadbiri dan Allah Taala itu bijak sana pada susunnya dia. Cak tu dulu kan mereka kata wallahu alam.